Pemirsa, pos pelayanan Natal dan Tahun Baru Operasi Lilin 2021 di Lubuk Linggau sudah didirikan. Ada 4 pos berada di Simpang Priuk, Watas, Petanang, dan tak jauh dari JM Linggau. Di pos pelayanan Nataru ini, nanti petugas kepolisian bukan hanya melakukan pengamanan terhadap masyarakat yang melintas, juga memberikan pelayanan lainnya untuk mencegah penyebaran COVID-19. Seperti di pos perbatasan Watas, petugas menyiapkan pelayanan vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat. Kapolres Lubuk Linggau AKBP Nuryono menjelaskan, pihaknya sudah menyiapkan pelayanan vaksinasi bagi masyarakat yang ingin vaksin. Akan kami layani, bahkan juga akan diikutkan program vaksinasi berhadiah dengan door prize sepeda motor di Polres Lubuk Linggau. Kapolres juga menghimbau masyarakat agar selama Nataru sebaiknya di rumah saja untuk menghindari penularan COVID-19. Kalaupun harus keluar rumah, wajib menerapkan protokol kesehatan. Posko kita ada 4 posko yang nanti akan kita dirikan, ada di Simpang Priuk, ada di BCA, kemudian ada di Wates, dan juga di arah Terminal Petanang. Apa atensi kita yang diterapkan? Ya, tentunya kita akan melakukan pengecekan untuk mobilitas daripada masyarakat, supaya mengurangi mobilitasnya, karena kita tahu bahwa pandemi COVID ini belum berakhir, dan instruksi untuk tetap waspada. Rajab Silamparitipi melaporkan.